tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, ada satu doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran yang doa ini disebut sebagai ummud doa, ibu kepada segala doa. Doa yang kalau kita panjatkan, Allah akan mengurniakan kebaikan di dunia hingga di akhirat. Sehingga ulama menyebutkan doa ini merangkumi daripada seluruh kebaikan di dunia dan memalingkan semua keburukan. Kerana sesungguhnya kebaikan di dunia itu mencakupi semua yang diinginkan di dalam dunia, seperti kesihatan, rumah yang besar, rumah yang luas. Kadang-kadang bukan tunggu rumah yang besar, tapi suasana, perasaan, rasa yang luas walaupun rumah itu tidak begitu luas. Keluarga yang sakinah, rezeki yang melimpah, ilmu yang manfaat, amal soleh, kenderaan yang memudahkan dan sebutan-sebutan yang baik, serta lain-lainnya. Semuanya terangkum dalam kebaikan dan keindahan-keindahan dalam dunia. Demikian juga subhanallah, Allah akan menjauhkan kita daripada keburukan di akhirat. Allah memurniakan kebaikan-kebaikan di akhirat. Dan yang paling tinggi dalam kebaikan di akhirat ialah dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan urusan-urusan selainnya yang besar seperti aman daripada rasa takut di padang mahsyar, dapat kemudahan dalam hisab dan sebagainya. Doa ini sering kita panjatkan dan Nabi SAW sering memanjatkannya, iaitulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu melaporkan bahawa Nabi SAW berkata, qala Rasulullah, kana Nabi SAW yaqul, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Anas menyatakan bahawa Nabi SAW menyebutkan, ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Ada kisah seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW pergi menziarahinya. Hadis diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila Nabi SAW jumpa dengan dia, Nabi SAW tengok dia dalam keadaan yang sangat lemah, sangat teruk. Lalu Nabi SAW pun berkata kepadanya, ada tak kamu minta apa-apa daripada Allah sehingga menyebabkan kamu jadi macam ni? Dia kata, benar ya Rasulullah, aku telah berdoa. Seandainya, dia kata, salli ala sayyidina Muhammad, seandainya ada peruntukan seksaan aku nanti di akhirat, maka tolong segerakan waktu hidup di dunia. Berani tuan-tuan dia minta. Kalau ada nu untuk dia bahagian di akhirat bentuk seksaan, dia minta advance siap-siap dekat dunia ni. Masya Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu apa yang Nabi SAW katakan kepada dia? Nabi kata, Maha Suci Allah, engkau tidak kuat, engkau tidak akan kuat dan engkau tidak akan mampu berhadapannya. Tapi berdoalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah daripada siksa api neraka. Lalu perawi melanjutkan kisahnya bahawa setelah lelaki tersebut berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu, maka sembuhlah penyakitnya dan Allah menyembuhkan segala apa yang telah ditanggung olehnya. Maka tuan-tuan, jadikan amalan pada setiap hari doa yang diajarkan oleh Nabi dan doa yang Nabi SAW tak pernah tinggalkan, iaitulah doa yang disebut sebagai ummud doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa-doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.